Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG mencatat endapan awan panas Gunung Merapi mencapai 262.000 meter kubik. Saat ini di hulu Sungai Boyong, Krasak, terdapat endapan awan panas sebesar 262.000 meter kubik, kata Kepala BPPTKG Hani Humaida. Kendati demikian, kata Hani, jumlah endapan awan panas itu masih belum membahayakan bagi penduduk sekitar. Dengan jumlah tersebut, lanjutnya, material dari Gunung Merapi masih bisa ditampung oleh sungai. Kalau volumenya 100.000, 200.000, 300.000 masih bisa menampung. Artinya, hulu-hulu kali yang ada di Merapi itu masih bisa menampung terjadinya lahar tersebut. Jadi, belum membahayakan kependuduk. Namun demikian, intensitas kegempaan pada minggu ini lebih tinggi dibandingkan periode minggu sebelumnya. Diketahui status Merapi saat ini adalah status 3 atau siaga, masyarakat diminta tetap waspada.